Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys, apa kabar semuanya? Semoga siang indah ini saya doakan sehat dan baik saja guys ya. Kita di sini mau bikin konten sesuai dari request teman-teman guys ya. Bengkel mobil Mang Togok guys ya. Letaknya di Jalan Raya Mora 2 Batu Raja guys ya, depan kantor lurah Kisau guys ya, Kecamatan Mora 2 Kabupaten Pusatan guys. Jika ingin servis mobil atau beranan mobil, silakan hubungi Mang Togok guys ya. Dan YouTube saya ini apa saja, yang pastinya untuk hiburan dan kenangan guys, dan tidak dipungut biaya, gratis guys ya, tapi harap sabar guys ya, dikarenakan posisi badan saya ini belum fit benar guys. Jika tidak sempurna benar, saya mohon maaf ya. Mang Togok ini termasuk senior saya guys ya, dan kita dengan senior harus lebih sopan ya. Tuh, halo bang. Dan kalau dengan orang tua itu tidak boleh kurang ajar kita guys, takutnya nanti menyinggung perasaan orang guys ya. Tuh, pas di kantor Kisau ya, kantor lurah guys ya, depannya guys ya. Tuh, ibu-ibu yang baru pulang kerja guys. Tapi sayangnya agak bergerak guys ya, karena badan saya ini masih agak gemetar guys. Halo Mang Togok. Selamat siang. Sehat Mang? Sehat. Tuh, lama tak berjumpa ya. Ini lagi servis mobil apa Mang? Tuh, cari Pultura bongkar mesin ya. Tuh, kenapa mobilnya dibongkar mesin Bang? Ngunci ya. Tuh, Mang Togok ini termasuk asli senior sini guys ya. Tuh, dan kita dengan Mang Togok ini harus sopan lah guys, nggak bisa nggak asal-asalan guys, bahaya guys, bisa-bisa kena marah kita guys. Tuh. Halo bos. Halo juga. Dada sini dulu seriusnya. Halo, siapa namanya? Mariki ya. Sehat ya. Alhamdulillah. Tuh, togoknya lagi di bawah ya. Mang, bengkel ini melayani mobil apa bay, Bang? Seluruh mobil. Truk jadi ya, diesel jadi, bensin jadi, Bang ya. Jadi yang penting mobil, Bang ya. Jangan gerobak macet. Jangan gerobak macet ya. Tuh. Jangan bejan rambut pirang, macet. Tak sanggup aku Bang kalau kena marah. Ya. Tapi di sini jangan dibilati ya, Bang ya. Hiburan bay ya. Ya, senang-senang Bang ya. Untuk harganya sesuai dengan kerusakan ya Bang ya. Betul. Kalau ada alatnya yang bisa ditalangi di sini, mungkin di sini. Kalau enggak ada silakan beli Bang ya. Iyalah. Tuh, Mang Togok nih es. Untuk lapaknya punya sendiri Bang? Ya, sementara. Sewa masih ya. Yang penting usaha Bang ya. Tuh, nanti kapan-kapan kita ulangi lagi ya, kapan-kapan Bang ya. Tuh, mesin yang kunci ini ngapa Bang gara-gara ya Bang? Kompori yang naik. Tuh, oh nah, jadi agak ngedat dong ya? Kering, ngejim ya? Tuh, di bengkel ya guys ya. Kita lihat izin Bang ya, lihat bengkel ya Bang ya. Harga damai dan no tipu-tipu di sini guys ya. Tuh, biar lebih enak kalau bisa ditunggu guys, gitu ya. Lagi pula Mang Togok ini termasuk jujur dan memang orang lama guys, itu ya. Dan saya kenal ya senior saya guys, kalau dengan senior saya takut guys. Tuh, alat-alatnya ya. Sendirian Bang ini Bang? Bertiga ya? Tuh, kemana-mana lagi balik? Lagi makan. Balik makan ya? Tuh, tapi bengkel ini kamu yang ketua ya Bang ya? Iya. Tuh, dulu bawa mobil kamu dulu Bang ya? Iya. Kalau bawa mobil jangan ada di rumah Bang ya? Iya. Tuh, bahaya Bang ya? Sedikit terus. Sedikit kayak ada yang muda ya? Iya. Jadi, maafkan ya kalau ada keluarga ya guys ya, bukan saya mengajari guys, tapi mengutuk. Tuh ya. Tuh, jangan salahkan sopir guys, kena yang gelap minggir. Tuh, kan jangan diambil hati lah Bang ya. Tuh, bahaya guys kalau diambil hati benar ya. Kita ini hanyalah untuk hiburan dan kenangan saja guys. Nanti ada yang protes-protes, bahaya guys. Tuh ya tempatnya ya. Kapan masuk bengkel dari Mas? Hah? Kapan? Dari kemarin-kemarin. Kemarin ya. Tuh. Alatnya enggak susah ya? Banyak ya. Yang susah ini apa alatnya Bang? Biasanya tahun berapa? Mobil-mobil tua Bang ya? Banyak kalau sini. Banyak ya? Kalau enggak ada biasanya Bang di mana Bang? Batu Raja. Ngirim ya? Iya. Pernah enggak kejadian enggak ada alat Bang? Sering. Biasanya ke banyak, ke Lampung banyak ya? Ngirim. Sekarang kan sudah mudah Bang ya? Iya. Sudah ada alat online ya? Iya. Jadi udah enak ya? Mobilnya ya. Muat ya. Lihat dulu ah. Tutup ya.
Oh. Kolong ya. Rusak mesin bawah ini, Bang ya. Kita lihat situ ya. Ini dari sini penampakannya, guys ya. Biasanya tergantung dengan kerumitan, Bang, berapa lama, Bang ya? Kalau dia susah, mungkin agak lama, Bang ya. Bisa 2 minggu ya. Oh, itu mesinnya, Bang ya. Apa aja lah, guys, konten yang penting buat hiburan, buat kenangan. Buat apa kalau ada uang tapi menyakitin hati orang, Bang ya. Halo, Besti, jajan ya, Besti ya. Hah? Buat jajan ya. Iya. Perkiraan berapa habis ini, Bos? Noh. Perkiraan. Di pucuk satu lah ya. Iya. Kira-kira namanya juga alat ya. Ini juga untuk nyari usaha. Bos, biasanya muat apa nih, Bos? Ini. Ini material. Material ya? Iya. Tidak kalangan ya? Tidak. Tuh, kalau ini mang sering buat buat pisang apa-apa. Iya, sering. Sering ya kalau lagi musim, Bang ya? Iya. Tuh. Kamu yang punyanya atau ini teman? Bukan. Bengkel. Bengkel juga. Bengkel. Temannya ini mang ini ya. Anak Pak Mang Togok. Mang Togok ya. Yang punyanya siapa nih? Mang Pulau Beringin. Mang Pulau Beringin ya. Tuh, siapa nama kamu tadi, Besti? Malikin. Malikin ya. Tuh iya. Tuh mantap ya. Yang penting kalau mobil ini yang penting hati-hati, Mang ya. Diurus, Mang ya. Oli yang pertama ya. Kalau banyu radiator kalau asal-asalan ya asal-asalan juga lah pastinya, Mang ya. Semuanya itu tergantung perawatan ya. Mang, nyuruh ke sini, ada dulu sini, Mang. Halo. Halo. Halo ya. Ya. Senyum Mang Teguk ini yang mempesona ya. Iya, Kak. Aku keluar masuk lebih sepuk lah. Oh. Iya, eh. Mang Catra Mang Gila ya. Heeh. Ah, ini. Pau anak lo. Aduh dia. Ini